Penyampaian-penyampaian kepada teman-teman, apalagi sekarang ini kan zamannya COVID-19 dan kadang-kadang orang ambil celah yang di sini. Kita repot-repot masalah begini, ada lagi begini. Dan Bunda yakin PMII bisa membuktikan dan juga bisa memberikan masukan kepada adik-adiknya, juga bagi teman-temannya, bahwa radikalisme ini bukan hanya pemerintah atau aparat yang bisa menanggulangi atau bertanggung jawab. Tapi kita semua, terutama anak-anak remaja, karena